Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Seorang ayah sedang berdiam dengan anak lelakinya. Kedua lelaki itu duduk santai dekat api unggun. Tiba-tiba, seperti api mengenai jubah tenunan dari sutera yang dikenakan sang ayah. Peristiwa itu dilihat putranya, namun sang putra diam saja. Setelah berpikir beberapa saat, barulah katanya, "Ayah, aku ingin mengatakan sesuatu, bolehkah?" "Kalau menyangkut kebenaran, katakan saja," jawab sang ayah. "Aku melihat benda panas berwarna merah." "Benda apa itu?" "Seperti api mengenai jubah ayah," jawab sang anak. Seketika itu sang ayah melihat jubahnya yang sebagian sudah hangus terbakar. "Kenapa tidak segera kamu beritahukan kepadaku?" jawab sang putra. "Bukankah seperti apa yang ayah nasihatkan kepadaku tempo hari? Jika kamu hendak membicarakan sesuatu, pakai dahulu otakmu. Pikirkan dengan matang, setelah itu baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Bukan begitu, Allah?" Sang ayah terdiam. Ia merasa perlu untuk lanjutkan memberitahu dengan lebih baik. Allahu Akbar, Allah.